Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau yang silakan, mungkin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya baiklah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. 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 Apa sudah siap untuk memulai pelajaran? Siap! Baiklah, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat! Semangat! Anak-anak, apakah di lingkungan sekitar kalian itu terdapat hewan? Ya! Jadi sekarang kita akan pelajari tentang bagaimana peduli terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Apakah di lingkungan kalian itu terdapat hewan yang dilindungi? Tidak. Ada. Ayam. Ya nanti kita akan menyajikan video dan gambar berkaitan tentang hewan yang ada di lingkungan sekitar. Nanti kalian akan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Lalu kalian mendiskusikannya dengan teman-teman. Lalu nanti kalian saling bertukar pikiran dengan teman-teman kalian. Lalu akhirnya nanti kalian akan membuat poster yang berkaitan untuk melakukan pelestarian terhadap makhluk hidup. Ya. Selamat di video ya. Ya, Bu. Sekarang buat pertanyaan yang berkaitan tentang burung yang sudah kita amati bersama di kertas kalian masing-masing. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau panggil ke ruang penontonnya. Misi, maju ke depan. Ya.
4. Burung cendrawasih jenis apakah yang menjadi identitas provinsi Papua? Jawab, 1. Burung khas Papua yang memiliki bulu yang indah. 2. Karena perburuan dan penangkapan liar, bulu cendrawasih yang indah diperdagangkan dijadikan perhiasan topi wanita. 3. Habitat aslinya ada di hutan lebat umumnya di daerah dataran rendah dan hanya di Indonesia bagian timur. 4. Burung cendrawasih mati karena diburu. Tepuk tangan untuk Mipi. Ya, jadi setiap makhluk hidup di bumi itu mempunyai peran masing-masing. Peran seperti peran di burung cendrawasih itu saling berkaitan dengan hutan di mana burung cendrawasih mendapatkan makanan dari hutan, lalu kotoran dari burung cendrawasih itu menjadi nutrisi untuk tumbuhan yang ada di hutan. Baiklah, Ibu akan membagikan sama Dede. Sepertinya kurang semangat, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Jelasnya di dalam KPD ini, dalam satu kelompok berdiskusi tentang apa saja hewan yang dilindungi dan hewan yang tidak dilindungi. Kemudian pilih satu jenis hewan saja, lalu bersama kelompokmu buatlah daftar pertanyaan, misalnya tempat tinggal hewan, manfaat hewan bagi penduduk, upaya pelestariannya dan menjaga keseimbangan, ciri-cirinya. Lalu tugas kedua itu adalah membuat poster yang berkaitan tentang pelestarian lingkungan. Burung cendrawasih merak. Sebenarnya burung cendrawasih berasal dari Pulau Jawa dan Papua. Menang Papua. Ya. Tiga. Ya. Gambar apa? Febri. Gambar. Gambar pohon baik. Gambar pohon. Hewan. Hewan. Tiga. Yang pasti labu.
Kami, kita kau kau. Selesai. Sudah tugasnya? Sudah. Ya, baik-baik. Ibu akan memanggil perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya. Wendy, ayo maju. Pertanyaan pertama, di mana tempat tinggal ayah? Jawabannya di darat. Kemudian, bagaimana cara melestarikan ayam? Dengan cara diternak. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa manfaat melestarikan ayam? Yang pertama, untuk menghasilkan telur. Kemudian, dagingnya bisa untuk dimakan. Kemudian, ini keempat. Posternya berisi jangan sakiti ayam. Iya betul. Beri tepuk tangan untuk Wendy. Bu, lihat ayam ini. Aku nih, jangan. Bukan poster dari kelompoknya. Ini adalah poster dari kelompok kami, yaitu gambar beruang. Maksudnya adalah lindungilah beruang daripada pemburu sehingga beruang ini tidak punah. Iya, beri tepuk tangan untuk Ega. Dari kelompoknya, ayo nih, jangan malu. Ini hasil kami ya, untuk kelompok. Ya. Ya, berkembang saya, kamu kenyang saya berkembang. Setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian itu dapat ikut melindungi dan melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar. Ya, sekarang ada yang mau menyampaikan pendapat tentang hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, tidak ada.